It is located in Alu Gajah Melaka. Uni KL Mindset is one of the largest chemical campus in Malaysia. In this campus, there are many different laboratories which consists of environmental lab, process lab, food lab, polymer lab, and also biochemistry lab. We are the largest private institution of chemical and bioengineering technology in Malaysia. For time being, we have 2,700 students. We are offering 17 programs from diploma up to PhD level. We have a very strong academics which have industry experience, and 35% of our academic lecturers are PhD holders and master's degree. UniKL Mindset provide comprehensive student experience where we provide long hours library, student centers, high-speed internet connection. Now students can access internet anywhere in Mindset. For practical experience, we are going to expose our students through 3 teaching factories. And now we have 10 food factory lines which situated in Kepong, Kuala Lumpur. Here in UniKL Mindset, there are many good facilities are provided for students, such as learning hub, hostel, laboratories and many more. If you want to know more, check out this video. UniKL Mindset offers students in both technical and theory knowledge, which fulfill campus motto, where knowledge is supply.
graduates with the knowledge, skills and attitude. Let's see our student development campus lifestyle. Ipamusa is nearby to our campus. There are many interesting entertainment such as Cowboy Town, Water Park and many more. And I always come here after my class. Bagi memberkati lagi majlis pada malam ini, ayolah sama-sama kita membaca umur kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Megah berarak, indah berbalam, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Yang dialu-alukan TS Dr. Muhammad Zulkifli Sabri, Dr. Nik Ida Mardiana Nikta serta Puan Farah Wahida Ahmad Hamidi, pensyarah UniKL Mindset. Yang berusaha Dr. Aisyah Muhammad Sharif, pengarah program eksplorasi instrumen STEM serta yang dihormati semua hadirin dan hadirat yang hadir dalam live Facebook serta YouTube pada malam ini. Selamat datang saya ucapkan ke program eksplorasi instrumen STEM, teknologi kejuruteraan kimia dan bioteknologi siri ke-10, PCR dan elektroforesis. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnianya, maka dapat kita bersama-sama berkumpul dan berhimpun semula dalam program kita pada malam ini, walaupun secara talian melalui live Facebook dan YouTube. Pastinya, hadirin dan hadirat semua tertanya-tanya apakah itu instrumen PCR dan elektroforesis, kerana sejujurnya, saya sendiri pun pertama kali dengar dan tak sabar untuk mendengar perkongsian tentang instrumen yang amat menarik pada malam ini. Tapi, sebelum saya menyerahkan program ini kepada speaker jemputan kita, diminta hadirin dan hadirat yang hadir ke program malam ini untuk mengisi dahulu kehadiran dengan imbas kod QR yang telah dipaparkan di skrin sekarang, dan sekiranya ada penonton yang menghadapi masalah untuk imbas kod QR, anda boleh menekan tautan yang telah kami pinkan di ruangan komen di live Facebook serta YouTube. Sukacita diingatkan kepada semua penonton untuk memastikan semua maklumat yang diisi adalah betul dan tepat bagi memudahkan urusan pembikinan ECJ dan cabutan bertuah.
Jadi, marilah sama-sama kita imbas QR code dahulu sebelum kita mendengar perkongsian daripada speaker jemputan kita pada malam ini. Baiklah, jika ada hadirin hadirat sekalian yang tidak sempat untuk imbas QR code tadi, anda masih boleh klik pada pautan yang telah kami pinkan di ruangan komen live Facebook serta YouTube. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan TS Dr. Muhammad Zulkifli Sabri, Dr. Nik Mariana Nikta serta Puan Farah Wahidah Ahmad Hamidi untuk menyampaikan perkongsian mereka. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Okay. Terima kasih Cik Pengerusi Majlis. Okay. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat adik-adik yang sudi meluangkan masa malam ni untuk mendengar perkongsian kita pada malam ini. Okay, terima kasih juga kepada pihak USI kerana memberikan kami peluang untuk berkongsi sedikit pada malam ini. Nama saya ni Ida Merdiana bersama rakan-rakan saya. Madam Farah Wahidah Ahmad Hamidi dan juga Dr. Zulkifli. Okay. Kami dari Section of Bioengineering Technology, UniKL, MySet. Okay. Sebelum kita mulakan program pada malam ini, okay. Okay, sebelum kita start, okay, topik kita pada malam ini adalah polymerase chain reaction, PCR dan juga gel electrophoresis. Okay, ini adalah speaker kita, Dr. Zulkifli, saya, Ida Madiana dan juga Madam Farah Wahidah. Okay, sebelum kita mulakan program kita, apa kata adik-adik luangkan sedikit masa menjawab soalan prakuis kita, okay, dengan snap link di skrin adik-adik sekarang. Okay, untuk pengetahuan adik-adik, okay, untuk prakuis kita ni, kita ada sedikit hadiah, ada hadiah, okay, untuk pemenang cabutan bertuah. Okay, so jangan lupa, okay, tekan link, okay, scan link, okay, yang dipaparkan di skrin adik-adik sekarang, okay, dan jawab soalan di link yang tertera. Okay. Sementara, okay, adik-adik menjawab soalan prakuis tersebut, okay, saya harapkan adik-adik berada dalam keadaan yang sihat, okay, bersama keluarga sayang. Okay, sekarang kan cuti sekolah kan? Okay, so bagaimana setakat ni, okay, cuti sekolah adik-adik? Okay ke tak okay? Okay, hopefully semuanya okay lah, right? So diharapkan adik-adik menggunakan masa cuti ni dengan sebaiknya, okay, luangkan masa dengan keluarga, okay, dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang sihat dan bermanfaat, dan juga jangan lupa,
okay, jaga SOP kalau berada di luar rumah dan berada di kawasan ramai. Okay? Alright. Okay. Okay, seperti yang kita maklum, okay, topik kita pada malam ini adalah mengenai polymerase chain reaction atau PCR dan juga jet electrophoresis. Okay, sebelum kita kupas lebih lanjut tentang topik ni, mesti adik-adik dah kerap mendengar perkataan PCR ni. Okay, 2 tahun ni memang kata PCR memang sangat glamour lah. Betul tak? Okay, tapi tahu tak apa itu PCR? Okay, macam mana PCR tu dilakukan? Okay, apa itu teknik PCR? So, jadi malam ni kita akan bercerita tentang PCR. Okay, so PCR ni adalah satu teknik in vitro. Okay, yang satu teknik yang kita amplify atau hasilkan, okay, jujukan double strand DNA, okay, atau RNA yang spesifik dan sama. Alright, so dari jumlah yang kecil, jumlah, jumlah yang sikit, dia akan menjadi berbilion copy, okay, dalam masa yang kita tetapkan, okay, untuk further testing. Okay, so jadi teknik ini akan menggunakan enzim seperti contohnya DNA polymerase dan juga kondisi cycle yang ditetapkan dalam PCR thermocycler. So jadi PCR ni akan melibatkan, okay, penggunaan sequence DNA yang pendek. Dia tak panjang, dalam less than 20 base pair, okay, yang dinamakan sebagai primer. Okay, so kita primer ni ada dua, kita ada forward dan reverse primer. Okay, so jadi primer ni akan memilih sebahagian. So jadi bila dia jumpa, okay, dia akan memilih sebahagian daripada sampel DNA, daripada sampel DNA yang kita extract dalam proses PCR tu. Dan bila dia jumpa, dia akan pilih bahagian tu, dia akan anneal dan dia akan amplify. So jadi bersama komponen-komponen lain ni, okay, seperti buffer, nucleotide dan DNA polymerase. So sampel PCR akan dimasukkan dalam PCR thermocycler. Okay, so jadi alat ini menggunakan protokol yang ditetapkan. So jadi melalui teknik ini, amplification of DNA sequence ni akan menjadi sehingga berbilion copy. Okay, 10^9 copies. So sebagai contohlah kegunaan, okay, PCR ni. Okay, ni yang paling basic. Untuk ujian halal dalam satu sampel, maknanya kita ada satu sampel makanan. Okay, kita nak tengok apa ada tak kandungan porcine atau khinzir atau babi dalam makanan tu. Okay, so kita boleh menggunakan primer, kita buat extract DNA daripada sampel tu. Kita akan guna primer yang coded for porcine. So porcine ni ada nama untuk khinzir atau babi ni. So apabila kita gunakan DNA, apabila kita dah buat DNA extraction, okay, kita jalankan PCR dengan masukkan primer porcine tadi. Kalau ada, okay, ada DNA porcine tu, amplification akan berlaku apabila primer porcine ni anneal di DNA sequence kita. Okay, kalau tiada DNA sequence porcine dalam tu, makna tiada amplification akan berlaku. So jadi kesimpulannya, kalau amplification tu tak berlaku, kita tak akan dapat band. So jadi kesimpulan kat situ, sampel yang kita extract tadi tu tiada porcine. So ini adalah salah satu contoh untuk penggunaan PCR. Okay, so bukan sahaja dalam halal detection, okay, untuk penggunaan PCR ni. So ada banyak lagi, okay, penggunaan PCR, okay, aplikasi dia, okay. Contohnya macam pengecaman mikroorganism. So macam macam adik-adik nak tahu, okay, mikro apa yang ada, okay, lepas kita buat isolation. Okay, lepas kita buat isolation, dah buat macam kita dah dapatkan types of bacteria, okay. Jadi kita nak kenal bacteria apa ada dalam apa keadaan yang kita nak tu. Okay, macam contoh dalam sungai ke atau dalam makanan, okay. So kita boleh buat PCR juga, okay, dalam perubatan, okay, dalam COVID testing pun PCR, okay, dalam alam sekitar, okay, dan juga makanan.
Okay, dalam food crime pun memang banyak guna. So dalam protokol PCR ni, okay, PCR di thermocycler. So kita akan tetapkan suhu untuk denaturation. So kita ada nampak kat slide, kita ada suhu untuk denaturation, kita ada suhu untuk annealing dan extension. So untuk proses ni, daripada denaturation, annealing dan extension, dia akan berulang-berulang. So kita berulang dengan jumlah kitaran yang kita tetapkan. Contohnya, kitaran yang kita tetapkan daripada 30 hingga 35 cycle. So dia akan turun naik suhu tu sehingga 30-35 cycle. So ini yang proses PCR tu berlaku. So itu yang kita punya jujukan DNA, sequence DNA tu menjadi berbilion copy. Okay. So bila selesai kitaran ni, itu yang kata amplification menjadi sehingga berbilion copy. Jadi untuk satu ujian PCR bukan ambil masa 2 minit je, okay? So bila kita tengok kat situ masa 1 minit, 41 saat, 1 minit. So dia akan ulang kat situ. So bila nak habis satu ujian PCR tu, satu cycle tu, untuk satu semua daripada awal sampai akhir, dia akan makan masa daripada 2 hingga 3 jam. Okay? So itu yang satu proses PCR tu memang ambil masa. Bukan kata okay satu jam dah siap. Itu belum campur lagi daripada DNA extraction hingga habis proses PCR tu. Okay. So untuk penerangan lebih lanjut, okay, mengenai PCR thermocycler, okay, saya serahkan kepada rakan saya Dr. Zulkifli untuk terangkan mengenai PCR thermocycler dan juga gel electrophoresis. Terima kasih. Okey, terima kasih Madam Ida. Madam Ida dah beri penjelasan yang jelas juga untuk teori on the PCR atau polymerase chain reactions. Jadi di sini dalam slide ini saya tunjukkan berapa jenis thermocycler machine. Jadi thermocycler maksudnya dia melibatkan perubahan suhu yang menggunakan teknologi suhu turun naik dalam masa 1 minit macam tadi. 1 minit tu 1 cycle ataupun 2-3 minit untuk 1 cycle. Jadi suhu tu perlu diturun atau perlu naik dan turun dengan cepat dalam masa saat ataupun dalam masa minit yang ditentukan. Dia ada banyak syarikat yang membangunkan thermocycler machine atau equipment ni. Dia termasuklah kita ada General Electric daripada US, kita ada Bio-Rad, kita ada Thermovisual Scientific, dari Jepun kita ada Shimadzu dan lain-lain. Jadi semua mesin ini dia juga bergantung kepada jenis-jenis teknik PCR yang ada. So kita ada banyak jenis PCR ni, salah satu ialah conventional PCR yang mana kita akan tunjukkan dalam video sebentar lagi. Kita juga ada real-time PCR, iaitu kita boleh mengukur jumlah DNA yang ada dalam sampel kita sementara proses PCR tu berjalan. Jadi dia on the spot tu boleh measure jumlah DNA semasa proses PCR dalam thermocycler tu berjalan. Kita juga ada reverse transcriptase PCR. Jadi reverse transcriptase PCR ni dia menggunakan prinsipal daripada RNA kepada DNA so jadi dia produce DNA daripada sampel RNA. Jadi ini banyak digunakan untuk mengenal pasti penyakit. Penyakit ataupun virus kebanyakan dia terdiri genetik, bahan genetik dia terdiri daripada RNA. Jadi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi COVID-19 virus, contohnya coronavirus. So ini RT-PCR. Jadi dari sistem equipment, kita tengok daripada sistem equipment. So ini adalah gambar. So ini adalah heat chamber yang mana kita akan letak sampel kita di dalam di atas ni. Suhu dalam chamber ni dia akan turun naik, di gambar belakang kanan ni dia akan turun naik mengikut cycle setting yang kita ada. So setting dekat bawah ni dekat dial. So ni dial yang butang macam butang telefon lama 13456 ni. Dari sebelah kiri dia ni, ni ialah setting dia. Kita boleh setkan dia seperti graf tadi. So suhu ni akan naik turun naik dalam masa 1 atau 2 minit. Dia akan naik daripada 4 degree C atau 4 darjah Celsius, sejuk, kepada 94 degree C, panas.
untuk pemisahan DNA, kemudian kita nak annul ataupun menggabung kebalik DNA itu pada tu suhu 55 darjah Celsius contohnya, dan juga kemudian untuk penyabakan jujukan DNA itu pada 72 darjah Celsius. Ya. So semua ni berlaku dalam masa 2 hingga 3 minit. Ya. Kemudian dia akan panas kembali pada 94 darjah Celsius. Jadi proses ni berlaku dalam masa yang pendek. Jadi equipment tu dia mesti sangat sensitif untuk tahan ya, temperature tu naik tu. Okay, so itu adalah untuk thermocycler ataupun PCR amplification machine lah kita panggil. Ya. Jadi untuk visualize ataupun untuk tengok DNA ni, ya, kita akan menggunakan satu metode yang digunakan ialah gel electrophoresis ya, ataupun kaedah yang digunakan. Ya. Ya. So biasanya kita tengok DNA ni ya, pada gel. Jadi untuk visualize ataupun lihat ya, pada gel tu, kita akan track dia punya DNA itu dalam gel. So contoh saya seperti ini. Jadi untuk gel electrophoresis ini, ya, kaedah ini digunakan untuk ya, mengukur saiz biasanya DNA, ya, saiz RNA dan juga saiz protein. Ya. Jadi prinsip yang digunakan ialah kita gunakan electrical field. Ya. Electrical field maksudnya kita ada pole positif dan pole negatif. Jadi arus elektrik akan dialukan ya, dialihkan oleh punca elektrik pada gel tadi. Ya. Gel tadi dia akan mengeras, so kita akan alihkan arus ataupun arus elektrik tadi. Jadi DNA, dan RNA dan juga protein tadi dia akan bergerak bersama-sama dengan arus tadi. Ya. Jadi untuk dia bergerak, kita perlukan juga larutan berion. So larutan berion macam contohnya, kita panggil buffer, contohnya seperti air elektrolit 100 plus contohnya kan, Gatorade. So ini adalah contoh larutan berion ya, yang ada ion dan boleh mengalirkan, membantu mengalirkan DNA, RNA juga protein molekul. Jadi untuk menjitirkan kita panggil kepingan gel agarus yang untuk track DNA. So ni dia panggil battery dia. So ini adalah equipment dia. So ini adalah power supply kalau tengok yang setup belakang kiri ni. Jadi kita punya gel tu kita akan letak dalam bekas ni. Jadi macam mana untuk buat gel ni? Actually kita ada casting. Ya? Kita cecair gel ni. Ya? Dia bersifat seperti agar-agar. Jadi dia akan mengeras selepas beberapa minit. Ya? Kemudian maksudnya kita letak ni dalam acuan. So bila kita letak gel ni dalam acuan, dia akan mengeras. Jadi apa kombinasi dia? Ialah satu, ialah agar-agar tadi. Ya? Ataupun agarus gel tadi. Kemudian bahan kedua termasuklah larutan air ni ya, untuk membantu pengaliran ion untuk cas ya, dalam gel tadi. Kemudian kita akan biarkan dia mengeras. So bila dia dah mengeras, baru kita akan letak sampel kita sini ya. Kat, A, B, C, D ni. Jadi baru kita akan letak sampel kita dalam ni. So ini kita letak menggunakan lubang-lubang yang kita dah prepare awal-awal atau kita buat awal-awal masa casting gel tadi. So, kita akan tenggelamkan gel ni dalam larutan berion ya, kemudian baru kita letakkan DNA, sampel DNA kita. Jadi seperti Dr. Ni dah cerita tadi, kita akan extract DNA. Maksudnya extract tu ialah kita nak dapatkan DNA tu. Dia ada beberapa proses ya, kita gunakan untuk dapatkan DNA daripada sampel. Contohnya kalau daripada PCR ni, selepas beberapa puluh kali cycle, so kita akan dapat DNA yang tinggi konsentrasinya kan, daripada satu strand ataupun dari satu sampel ya, dia akan jadi banyak ya, selepas beberapa jam ya, bila kita dah cycle. Jadi banyak tu kita boleh ukur punya berapa banyak tu melalui konsentrasi dia lah ya, konsentrasi dia, DNA tu berapa pekat dia ada. So jadi DNA ni kita akan letakkan dia ya, ke dalam lubang-lubang ya, kita dah prepare tadi semasa casting. Kemudian kita akan tenggelamkan dalam larutan ionik dan alihkan cas elektrik. Ya, so jadi kita alihkan cas elektrik. Di sini elektron akan mengalir ya, daripada kata cas negatif ke arah anod yang macam positif. So bila dia berjalan ya. Okey. Jadi bila dia bergerak perlahan ya, kita boleh dia akan bergerak perlahan ke arah anode yang macam positif. Kita boleh tengok sini
di sebelah kiri ini, DNA yang besar dia akan bergerak lebih perlahan daripada DNA yang kecil. Ya, jadi kita akan dapat visualize ataupun tengok band-band ni DNA kita dalam bentuk band, ya, seperti ni. Dia line-line garis-garis ni adalah DNA itulah. Kita boleh colorkan dia selepas ni. Kita boleh warnakan dia. Jadi bila kita nampak dia, dan yang mana yang lebih ringan dia akan turun ke bawah. Ya. Jadi nak measure dia ataupun nak ukur size dia tu, kita ada seperti belakang kanan ni, kita ada garis-garis ni yang kita kenali sebagai marker, ya, sebagai marker ataupun size marker lah. Maksudnya kita dah tahu berapa size DNA yang kita nak tu. So kalau tengok sini dia tulis BP. Jadi BP ialah unit yang kita gunakan juga dari segi short form for base pair, ya, untuk size DNA. Jadi biasa kita tak dibagi tepi supaya kita boleh ukur lah. Jadi kita boleh ukur contohnya di lane 1 ni dia punya size adalah lebih kurang 600 base pair. Dan bagian di lane 2, lane adalah garisan ni. Ya. So yang 2 ialah lebih kurang 600, dan kita ada juga yang satu lagi di atas mungkin lebih kurang 400 eh. Ataupun hingga 1000 ni, 1000. So 1000 base pair. Jadi dia besar dan ada juga yang kecil. Ya, jadi lagi ke bawah kita tengok gel atau band tu, dia lagi kecil lah, okay, daripada size DNA tu. Okay. Kemudian kat mana kita tengok, kat mana kegunaan PCR dan juga electrophoresis ni, yeah? So macam mana kita boleh gunakan dia, kaedah untuk tengok DNA ni. Jadi dia kita boleh lihat dia antara cabang, yeah? Cabang-cabang penggunaan aplikasi, ya, DNA dan PCR dan juga gel electrophoresis ini dalam forensik, ya. Dalam forensik kita boleh mengenal pasti DNA, ya, contohnya DNA penjenayah, ya, yang ada di kawasan kejadian, seperti juga dalam CSI yang kamu biasa tengok TV CSI, siri CSI tu. Jadi kita boleh identify DNA contohnya daripada Alio ataupun daripada semen ataupun dari mani sampel, ya, dari ataupun daripada kepingan kuku, ya. Yang ini kita boleh ambil sampel ni dan gunakan proses PCR untuk banyakkan DNA itu dan identifikasi penjenayah tentunya dalam database, ya, ataupun mangsa di hospital. Dan kita juga boleh gunakan untuk identify transgenic plant. Maksudnya kita boleh gunakan dia juga untuk pengelasan haiwan dan juga tumbuhan. Yeah, so for transgenic plant, contohnya kita nak tahu tumbuhan kita ni organik ataupun kita panggil sekarang ni ada isu bagi GMO, so genetically modified organism. Jadi ini kita boleh check, yeah, DNA dia, yeah, melalui proses inilah, melalui proses PCR. Kemudian identification of viral infection, kita boleh check melalui CT value, iaitu cycle threshold value. Yeah, kalau kita buat test, kita akan buat CT value, akan identify CT value, cycle threshold, kadar kebolehjangkitan virus. Eh. So contohnya lagi tinggi CT value, lagi rendah kadar kejangkitannya lah. Okay, pengesahan makanan halal dan juga detection of ancient DNA, ya, dalam kaedah arkeologi and also anthropologi tadi, dan juga gene expression untuk penyakit-penyakit genetik. Sampai elektron belum lagi. Okay, so itulah antara ni kita antara apa nama yang kita boleh gunakan lah, aplikasi yang kita boleh gunakan, ya, dalam DNA. Okay, so kita ada 4 orang untuk memenang jabutan bertuah ataupun lucky draw. Tadi saya ada lucky draw tadi, kan. So kita akan buat lucky draw sekarang. Mari kita tengok siapa yang kena. Okay, Dr. Nick nak umumkan pemenang pertama. Okay, yang pertama. Okay, pemenang cabutan bertuah kita yang pertama malam ini adalah Cik Nur Hayati binti Samausi. Okay, tahniah.
Tahniah, tahniah. Okay, jemput Madam Farah, woman. Oh, saya umum eh. Okey, yang second apa tu yang bertuah ni bernama Lim Kok Leong. Tanya Lim Kok Leong. Alright, okay. Dr. Zul, nak announce. Saya umumlah. So, saya umumkan ya. Okay, pemenang ketiga ialah Cik Muhammad Zain bin Awang. Tanya. Tak ada satu ni. Okay, siapa yang yang bertuah yang terakhir? Dr. Nick, sila announce. Okey, pemenang cabutan bertuah yang terakhir untuk malam ni adalah Cik Suhaili binti Sibat. Tanya. Tanya semua. Okey. Tanya semua. Okey, so next kita tengok macam mana proses ni berlaku di lab. Kita tengok sendiri macam mana dalam lab. So kita cerita je, kita faham. Susah nampak kan dengan cerita je, dengan gambar je. So kita cuba play video di lab untuk tengok apa sebenarnya yang berlaku dan untuk proses PCR dan kerja untuk proses ni. Semua, saya Abang Nizam. Hari ini saya nak tunjukkan kepada adik-adik bakteria yang ada di dalam air buangan dan air rawatan tersisa, iaitu wastewater. Air tersisa ini boleh didapati dari banyak sumber, sama ada sumber domestik dan juga sumber industri, seperti air tersisa dari kilang. Di dalam air ini terdapat berjuta-juta bakteria yang sesetengahnya mungkin bermanfaat kepada manusia dan alam semula jadi. Contohnya, aerobik bakteria yang mencernakan slas dari bahan-bahan buangan kepada metan untuk kegunaan memasak, iaitu methanogens, dan bakteria yang berguna di dalam proses bioremediasi untuk mencernakan bahan-bahan organik di dalam air tersisa. Selain itu, terdapat juga bakteria yang boleh memproses bahan buangan berbahaya seperti logam-logam berat di dalam air tersisa. Di depan saya ada tiga botol contoh air tersisa yang diambil dari tiga tempat yang berbeza di sekitar rumah saya. Botol A mengandungi sampel air yang diambil dari longkang di belakang rumah saya. Sampel B mengandungi sampel air yang diambil dari taman bunga. Dan sampel C, sampel air yang diambil dari sisa industri. Sekarang, saya nak lihat bakteria apa yang terdapat di dalam sampel ini. Saya perlu menggunakan metod mikrobiologi yang dipanggil plate culture. Barulah saya boleh melihat bakteria yang terdapat di dalam sampel ini. Sekarang,
saya cuba untuk membiarkan bakteria di dalam sampel air tadi di dalam pin petri. Di sini, saya cuma ambil sedikit saja air tadi dan biarkan ia di atas agar nutrien di dalam piring petri ini. Sebenarnya, piring petri ini mengandungi pelbagai nutrien dan zat-zat yang diperlukan oleh bakteria ini untuk membiak dengan jayanya. Antara nutrien yang diperlukan oleh bakteria ini adalah karbon, nitrogen dan vitamin. Selepas saya mengkultur bakteria ini di dalam piring petri, saya akan menyimpan sampel ini di dalam inkubator selama beberapa hari supaya mikrob-mikrob ini dapat membiak. Suhu inkubator ini adalah 37 darjah Celsius, suhu yang optimum untuk pembesaran bakteria. Selepas beberapa hari, piring petri saya akan dikeluarkan dari inkubator dan piring petri tersebut akan kelihatan seperti ini. Inilah yang dinamakan koloni bakteria. Untuk melihat bakteria ini dengan lebih jelas, saya juga menggunakan mikroskop. Untuk menggunakan mikroskop, saya cuma perlu ambil sedikit sahaja sampel dari piring petri ini dan kemudiannya diletakkan di atas slab kaca. Kemudian, sampel tersebut diletakkan di bawah skrin mikroskop. Seterusnya, sampel itu diperhatikan dengan menggunakan mikroskop. Hai dan assalamualaikum semua. Saya Dr. Zul, pakar genetik mikro. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk melihat DNA yang terkandung di dalam bakteria. Bakteria-bakteria ini diperoleh dari proses microbial culture yang telah dilakukan tempoh hari. Ingat, sumber-sumber asal bakteria ini adalah dari air tersisa. Dan kita ingin lihat dengan lebih dalam lagi tentang ciri-ciri genetik yang ada pada bakteria ini. Maklumat DNA yang terkandung dalam sel bakteria ini juga dikenali sebagai genom. Setiap spesies bakteria mempunyai genom yang berbeza. Dengan ini, kita boleh mengetahui spesies bakteria kita dengan mengkaji jujukan genom yang terkandung dalam sel bakteria ini. Melalui proses PCR, jumlah DNA yang akan diekstrak akan digandakan sehingga beribu-ribu kali. Dengan ini, jumlah DNA untuk analisis akan mencukupi walaupun sampel DNA yang diperoleh dari kawasan jenayah seperti air liur atau darah adalah sangat sedikit. Kita boleh menggandakan jumlahnya dengan proses amplifikasi yang berlaku semasa PCR. Di sini, Dr. Zul akan menggunakan kaedah yang dipanggil Polymerase Chain Reaction atau PCR untuk mengetahui jujukan DNA yang terkandung di dalam bakteria ini. Kaedah PCR ini sangat popular pada masa kini. Kaedah yang sama digunakan untuk mengenal pasti kehadiran coronavirus di dalam pesakit-pesakit COVID-19 atau mereka yang disyaki dijangkiti COVID-19. Keberkesanan kaedah PCR untuk mengesan kehadiran virus dalam badan adalah sangat tinggi, sehingga 99%. Selain itu, PCR juga digunakan untuk mengesan DNA penjenayah di sekitar crime scene. Untuk menjalankan proses PCR, pertama, DNA bakteria perlulah diekstrak terlebih dahulu. Di sini, DNA akan diekstrak menggunakan etanol dan centrifuge. Seterusnya,
menggunakan pipet seperti ini, DNA akan disedut keluar dari tube. Disebabkan jumlah DNA yang diekstrak melalui kaedah ini adalah sangat sikit, di sinilah PCR akan memainkan peranan penting. Setelah berjaya menggandakan jumlah DNA melalui proses PCR, saya akan menganalisis DNA bakteria yang terkandung di dalam sampel tadi. Untuk menganalisis DNA yang terkandung di dalam bakteria ini, saya akan menggunakan kaedah yang dipanggil gel electrophoresis. Di sini, sampel DNA akan diletakkan atas gel yang diperbuat daripada campuran agar dan dibenamkan ke dalam larutan elektrolit. Cas elektrik akan dialirkan ke dalam larutan ini, di mana hujung gel akan dipasangkan logam untuk menjadi kutub positif dan kutub negatif. Gel elektroporesis adalah berdasarkan prinsip di mana DNA adalah bercas negatif, dan apabila arus elektrik dialurkan, DNA yang bercas negatif akan bergerak menuju ke arah kawasan kutub yang bercas positif. Pergerakan DNA di dalam gel ini akan dipengaruhi oleh berat DNA, di mana semakin berat DNA, semakin perlahan pergerakannya merentasi gel menuju ke kawasan bercas positif. Di sini, saya akan meminta tolong Dr. Rus, seorang lagi pakar genetik, untuk meletakkan sampel DNA ke dalam gel. Proses ini perlulah dilakukan dengan berhati-hati supaya sampel tidak tertumpah keluar dari gel. Gel akan diletakkan di dalam image analyzer dan sinar UV akan dipancarkan kepada gel untuk melihat kehadiran jalur DNA pada gel. Di sini, saiz DNA boleh diukur melalui penanda DNA yang terdapat pada bahagian paling tepi gel. Dengan mengetahui saiz DNA di dalam sampel, kita boleh mengesahkan DNA tersebut. Spesies bakteria yang berada di dalam sampel tadi boleh dikenal pasti dengan proses seterusnya, iaitu penjujukan DNA. Melalui proses yang ditunjukkan, kita boleh mengenal pasti bakteria yang terdapat di dalam sampel air tersisa tadi. Kaedah biotechnology yang ditunjukkan tadi telah membantu ramai orang dalam mengenal pasti penyakit, mengenal pasti bakteria yang berguna di dalam industri
bakteria baru di dalam ekosistem dan juga mengenal pasti bakteria yang mungkin wujud sejak jutaan tahun dahulu. Selain dari itu, kaedah genomik yang digunakan juga telah membantu menyelesaikan kes-kes jenayah yang melibatkan pengesanan DNA jenayah dan juga DNA mangsa. Kami harap adik-adik semua dapat belajar sesuatu yang baru dari video ini dan dapat mengaitkannya dengan pembelajaran yang sedang adik-adik pelajari di sekolah. Semoga bertemu lagi. Bye-bye. Okay, so Assalamualaikum. How is it? Macam mana adik-adik dengan video tayangan video tadi, adakah dapat sedikit idea bagaimana kita jalankan pengekstrakan dan juga identification of DNA di makmal? So macam tu jugalah kaedah yang digunakan untuk pengesanan sama ada seseorang pesakit itu dijangkiti oleh wabak COVID-19 ataupun tidak. Itu adalah antara kaedah yang dijalankan. Alright, so sebelum kita beralih kepada segmen yang berikut, segmen saya mengenai kerjaya, so saya nak mohon adik-adik untuk scan sekali lagi. Oh, banyak yang kita nak kena scan malam ni. Okay, so ini adalah scan yang ketiga. So I promise you. Bukan. Nanti lepas yang lagi satu. So ini yang kedua. So kita nak check your understanding. Okay, daripada pengajaran ataupun daripada sharing disampaikan oleh Dr. Zul dan juga Dr. Niida tadi. So mohon adik-adik untuk scan barcode yang tertera. Ini adalah untuk post quiz. Yeah? Okay, so kita berikan masa lebih kurang satu minit untuk adik-adik scan. Satu minit saja. By the way, dah sudah dah makan malam ke? Ataupun tengok kita punya live malam ni sambil makan malam ke? So kalau tengah makan malam tu, hopefully jangan tersedak-sedak lah ya sambil makan tu. Lepas tu nak tanya juga Dr. Zul dengan Dr. Ida dah dinner ke belum? Ataupun malam ni makan lambat ke? Sebab nak buat live malam ni. Kita settlekan live dulu. Alright, so I think dah satu minit dah cukup kot. Okay, untuk scan tadi. Okay, so kita akan balik to the next slides lah. Siapa ya yang kontrol? Okay, so ini adalah sesi saya lah. So I promise you this will be the last one sharing daripada kami untuk malam inilah. Okay, so tadi, kalau tadi kita dah dengar, so it's actually perkongsian ilmiah lah mengenai electrophoresis dan juga teknik PCR tu. So dah tahu dah apa dia PCR, apa dia electrophoresis. So should give you some idea, okay, macam mana kita analyse bukti-bukti, especially bukti jenayah lah, macam mana polis jalankan siasatan ataupun jabatan kimia jalankan siasatan tak ada jenayah. Okey, tetapi ini adalah slot untuk kejaya. So kita nak relate daripada apa yang belajar tadi dengan kejaya. Apa, kat mana kita nak apply. Okay, so first of all kami nak kenalkan lah, kalau ada yang belum kenal tu, you all dengar daripada UniKL Mindset ni apa. Okay, UniKL Mindset ni adalah Malaysian Institute of Chemical Engineering. Okay, dan kami terletak di Loh Gajah. Okay, walaupun nama kita UniKL, tapi UniKL ni kampusnya ada banyak. So kampus UniKL Mindset ni terletak di Loh Gajah, Melaka, yang mana kita ni tak jauh je. Kalau you pernah dengar Famosa Resort yang ada waterpark tadi, tengok video yang first kalau sempat tengok lah kan. Nah, kita punya montage tadi tu. So kami tak jauh daripada Loh Gajah dan tak jauh daripada Plaza Tol Loh Gajah. Ha, okay, so next slide. Sorry ya, bukan saya yang control slide. So okay, dan lepas itu kalau adik-adik dengar chemical engineering, ya Allah takutnya susahnya lah. Apa kan chemical engineering mesti fail lah, susah. Oh tak, sebenarnya chemical engineering tak susah, insyaAllah. Okay, sebabnya apa kelebihan kalau dekat UniKL, okay bukan UniKL Malaysia je tapi seluruh UniKL, kita punya sistem pembelajaran adalah melalui hands-on. Okay, apa maksud hands-on adalah kita lebih kepada theory. Means that 60% lebih kepada practical. So daripada apa yang kita belajar teori, macam teori yang kita belajar pasal PCR tadi,
So semua tu akan dibuat di makmal. So jadi kita nampak, kita relate, dapat relate teori dan dia punya application. Dan juga pemakahan dia lebih banyak kepada praktikal. So dia banyak membantu. So the rest 40% adalah teori. Kenapa kita belajar teori? Sebab dari situ baru kita faham dia dekat mana application. Kenapa dia jadi macam tu? Apa penyebab dia jadi macam gini? So kalau tak ada teori, tak tahu. Kita tahu buat je. Okay, so ini adalah antara apa yang terdapat. Sebab kita ada banyak makmal ni. Ya. Kita ada lebih daripada 46 makmal dekat Innovative Mindset. So ini adalah kita punya mini ini kilang atau kita panggil pilot plan. So kat sini student belajar untuk perprosesan untuk oil and pad. So apa facilities yang terdapat di kilang minyak sawit ada di Innovative Mindset. And then next, apa lagi makmal yang kita ada ya Dr. Zul? Okay, ini adalah antara-antara makmal lagi lah yang ada. Sebenarnya ada banyak lagi tapi saya masukkan sikit je lah ya. So ini adalah makmal yang first when you nampak unit operation. Unit operation ni students belajar untuk pemisahan compound. Okay, contohlah kita ada air yang bercampur dengan alkohol. So macam mana nak dipisahkan? Looks impossible. Nampak macam tak boleh dipisahkan, tetapi ada teknik. So the same teknik yang digunakan di industri. Dan kemudian kita ada apa ya? Bioprocess. Bioprocess upstream and downstream laboratory. Okay, so dekat sini kita belajar kaedah contohnya lah. Saya rasa adik-adik mesti biasa sangat dengan minum cultured drinks, Yakult, yogurt. So macam mana benda tu dibuat? So di sinilah kita belajar. Dan of course kita ada program food technology. So kita ada makmal food, bukan makmal untuk memasak tapi makmal untuk analisis, untuk memastikan satu bahan makanan tu dihasilkan dengan selamat, cara packaging yang sesuai, cara packaging yang selamat. Dan juga kita ada plastic processing lab. So macam manalah plastik tu dihasilkan, diproses. Kita nak tengok plastik tu selamat. Lepas tu plastik kan, polimer ni dia mesti boleh meregang. So apa kajian ni kita perlu lakukan untuk nak tengok kekuatan sesuatu plastik ataupun polimer. So di sinilah kita belajar. Okay, kemudian apa lagi? Okay, ini adalah satu lagi pilot plan kita tapi ini untuk food. Okay, so ini adalah GMP. Kalau you dengar perkataan GMP, good manufacturing process. So sesuatu bahan makanan perlu dihasilkan dalam, adalah sebaik-baiknya dihasilkan dalam keadaan kilang yang berstatus GMP. Sebabnya kita ada syarat dia tertentu dan dihasilkan dengan cara yang selamat. So contamination tu dapat dielakkan lah. Okay, dan ini juga adalah food processing lab. Kalau you nampak lah, kalau yang masuk guna laptop for example, you boleh nampak kat situ ada mesin ais krim. Memang dia orang buat ais krim dekat makmal ni. Bukan saja-saja buat ais krim sahaja makan, tapi sebenarnya testing, belajar macam mana kaedah yang terbaik. Okay, next apa lagi? So ini adalah antara facilities lah. Sebab orang ingat bila belajar ataupun belajar chemistry, belajar kimia ni, jadi ahli kimia ni macam mana? Kerja ni dia makmal saja ke? Tak, sebenarnya bila kita ambil bidang kimia, fizik, satu pun biologi, banyak peluangnya dan banyak bidang yang kita ceburi. So ini adalah bioengineering technology dan kami bertiga malam ni memang daripada section bioengineering technology. Alright, next one. Apa ya yang kita prepare? Okay, dekat dalam bioengineering technology ni sebab ramai yang ingat bila ada perkataan bio kat depan, ingat mesti biology. Biology mesti ambil medik ataupun farmasi ataupun biomedik. Tetapi sebenarnya ada satu lagi bidang iaitu bioprocess engineering. Okay, bioprocess engineering ni sebenarnya apa yang dia belajar? Okay, dia belajar pasal pemprosesan. Chemical engineering tetapi melalui kaedah biology. So contohnya macam tadi kita kata cultured drinks. Cultured drinks tu dihasilkan secara chemical tetapi kita menggunakan sumber-sumber semula jadi. Contohnya microorganism yang kita masukkan untuk dihidupkan dia dan menghasilkan satu bahan ataupun minuman yang rasanya sangat sedap. Itu disebabkan melalui kaedah fermentation. Macam juga kita hasilkan roti, so melalui kaedah fermentation juga. So selain daripada itu, dekat dalam bioprocess engineering, tadi kita dah belajar pasal PCR, so kita apply kaedah PCR tu. Sebab kalau kita cuma cakap, kita buat PCR, student tak nampak. So kita masukkan subjek forensic chemistry, di mana student belajar mengenai forensic molecular biology. Macam mana nak analyze a sample. Dia akan belajar mengenai analytical chemistry. Okay, macam mana dia nak analyse that sample. Contoh daripada crime scene sample kan, tahu ada pembunuhan tapi tak tahu siapa yang bunuh, siapa yang buat. Macam mana nak sabitkan kesalahan tak ada pembunuh? Macam mana jabatan kimia saya sabitkan pesalah tu? So daripada sample yang dapat tu, contoh kita dapat cap jari, dapat helaian rambut.
dapat bendalih fluid daripada darah, daripada air kencing, air mani contohnya. So daripada situ kita akan gunakan kaedah PCR. Dan lastly, kau nampak bioinformatics. So sebenarnya itu adalah kita belajar mengenai relation computer ataupun software bersama-sama dengan kaedah biologi. So macam mana, kira kat sini lah student akan nampak kat mana application, macam mana kita dapat hasilkan pertama vaksin dalam masa yang cepat tu mengenai kaedah bioinformatics antaranya. Okay, the next one, sebab sekarang ni kita sangatlah into this pharmaceutical dan juga on cosmeceutical. Banyak kilang OEM yang dihasilkan tapi kita tak nak dihasilkan produk yang tak selamat secara timbang kilo. Bahaya kan? So kita ajar student kita macam mana nak formulate your own cosmetics, healthcare. Macam mana kita nak develop, apa testing yang diperlukan. Dan satu lagi, of course kita sangat keen on halal ingredients. So apa polisi yang diperlukan, yang perlu tahu untuk hasilkan sesuatu produk yang halal. Tapi kita fokus kepada cosmetics dan juga healthcare products. And then berikutnya, kat mana saya rasa slides berikutnya adalah kat mana kita nak kerja kot kan. Okay, career pathway. Contohlah adik-adik saya rasa yang tengok malam ni mungkin daripada lepasan SPM ataupun ada yang sedang dalam matriculation. Okay, so daripada SPM sama ada pergi ke matriculation atau pergi ke diploma, kemudian sambung ke bachelor. Okay, bachelor adalah orang panggil ambil degree lah. Ha, bahasa senang, ambil degree atau ijazah sarjana muda. Lepas tu kalau yang suka dengan research atau dia suka dalam bidang pendidikan, okay, dia akan sambung masters. Ha, kemudian dia rasa dia nak sambung lagi, dia pergi ke PhD. Jadi macam Dr. Zul dan Dr. Nida, kemudian dia bekerja. Ataupun daripada bachelor itu sendiri, dia terus pergi ke alam pekerjaan, terus bekerja. Okey, lepas tu apa lagi ya Dr. Zul? Okey, orang ingat nanti kat mana nak kerja bidang kimia ni, ada ke kerja otak? Sebenarnya daripada Jabatan Statistik Negara kita tahu banyak peluang pekerjaan, especially dalam bidang oil and gas dan juga dekat dalam food. Kalau dia kata food, nanti baik bayar apa nak kerja kat dalam food. So sebenarnya food dan juga bio ni sebenarnya sangat berkait rapat, especially dalam bidang kawalan kualiti. So kita tengok contoh-contoh pekerjaan yang ada. Okay, so ini adalah antara contoh, antara contoh-contoh pekerjaan. Okay, production engineering technologist, bioprocess engineering technologist, application engineering, quality assurance, quality control engineer ataupun officer. Sometimes dia panggil officer, sometimes dia panggil engineer. Kemudian R&D, research and development officer, sales engineer. Lepas ada service engineer juga. Banyak sebenarnya. Okay, so next slide. Okay, apa yang diorang ni buat eh? Okay, ni adalah antara antara big players company-company tu kat Malaysia. Nampak KFC tu, nampaklah teruskan nampak KFC tu. Okay, so sebenarnya ini lah, KFC pun adalah antara bidang yang boleh dimasuki oleh pelajar daripada bidang chemical engineering teknologi. Kita ada teknologi. Okay, kemudian nampak situ ada Petronas, ada Talisman Place, ini industrial apa tu, oil and gas. Kemudian ada CCM, kita ada, saya tak letak logo Farma Niaga kat sini, saya letak juga logo Farma Niaga. CCM ni ada dua, CCM Agriculture dan juga CCM Pharmaceutical. So itu juga antara bidang yang boleh kita masuk. Sirim sangat banyak melakukan study, banyak lakukan R&D, banyak cek daripada segi kualiti. So tadi nampak kan kualiti, kenapa bidang kualiti sangat penting. Kualiti yang menentukan sesuatu bahan ataupun produk tu selamat nak dipasarkan. So daripada mula raw material tu sampai in between the processing sampai the final product tu dah siap sebelum dijual, perlu dilakukan kawalan kualiti. Kemudian kat mana industri nak pergi, kita boleh pergi ke industri cosmetics, oil and gas, oil and fat. Okay, oil and gas dengan oil and fat tak sama berbeza Kemudian apa lagi, consultation, kita boleh pergi ke wastewater, bidang wastewater, bidang kalau dekat industri mesti ada waste dan juga wastewater treatment. So kita perlu rawat dia dengan selamat sebelum boleh dilepaskan ke sungai. Contoh, ingat tak dulu ada satu time dekat Johor yang kalau ada yang daripada Pasir Gudang, remember that there is one time yang di mana pelepasan asap, okay, asap dan juga bahan kimia yang tercemar masuk ke dalam sungai menyebabkan ramai orang yang sakit.
pelajar sekolah yang sakit disebabkan pembuangan sisa yang tak selamat. So di situlah di mana application chemical engineer ni digunakan. So ini juga antara industri lain. Of course satu lagi, safety. Okay, safety and health. So dalam industri memang sangat diperlukan safety and health ni. Dan ramai juga chemical engineering ni yang suka masuk dalam bidang ni, di mana mereka bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. So ini adalah antara alumni kita. Kita ada Mazia ni, Kak Su. Kita panggil dia Kak Su dulu. Dia eksekutif dekat Farmaniaga. Beberapa ni, Kalidato Syazwan dekat pharmaceutical industry. Abang Arasu ni dia suka dalam, dia suka sambung study. So saya rasa sekarang dia tengah buat PhD. Sekarang dia ada dekat Manipa College sebagai lecturer. Manipa University. Lepas tu kita ada Abang Azam dengan Abang Saifuddin ni. Kosmik ni diorang ni. So kerja pun tempat sama-sama juga Encom Crop Care. So dia bekerja dalam bidang agriculture, okay, company, industri yang dalam bidang agriculture. Tapi Kak Mariani ni, TS Mariani, dia pilih lain sikit, dia bidang lain, dia masuk ke dia dalam bidang quality tetapi di electrical industry, Infineon. So boleh juga masuk kat situ. Dan kemudian Kak Siti Nur Syafiqah tu, dia masuk ke waste treatment. Kemudian kalau suka buat research, tengok macam Dr. Tong dengan Dr. Sharifah ni, dia adalah lecturer lah. Tapi dia memang sangat suka buat research. So tengok dia buat banyak R&D, especially ini dalam penghasilan novel antibiotics. So dia dah menang awards dah. So you can be like them, adik-adik boleh jadi. So harapnya perkongsian kami malam ni dapat beri sedikit idea. Selain daripada sila nanti apply tak dapat masuk medik, keras sangat tak dapat masuk medik. Sebab memang ramai tak medik dan requirement untuk medik sangat tinggi. So ada lagi bidang lain yang berkaitan dengan biologi dan juga kimia yang adik-adik boleh ceburi. Alright, so itu saja. Kalau bagi saya cakap, memang saya akan cakap lama, banyak saya boleh cerita, tapi cukuplah untuk malam ni kan. Okay, lepas ni nak tengok TV pula, Netflix kan. So okay, kat depan ni ada lagi satu barcode. Ada satu lagi barcode, ya, QR code, sorry, barcode pula, sorry makcik ni. QR code yang adik-adik boleh scan. So dan juga kita sekarang ada dalam sesi Q&A. So boleh tanya apa-apa soalan. How long exactly it will take to complete all the tests until get the final result? So siapa yang nak jawab? Saya tak boleh jawab ni sebab ini bukan bidang saya. Ha. Dr. Nick ke Dr. Zul yang nak jawab? Okay. How long? Okay, like exactly how it will long take to complete. Okay. Sebenarnya dia untuk satu proses PCR ni, dia akan start daripada DNA extraction. Okay, daripada DNA extraction, kita akan buat PCR. So the PCR dan juga kita akan buat electrophoresis. Okay, kalau di dalam makmal, okay, kita bila kita start buat DNA extraction, okay, guna kit, kita akan siap dalam masa 1 hingga 2 jam. Kemudian PCR dalam 3 jam. Run gel dalam 1 jam sampai staining, de-staining. So basically 2, 3, 5, 6 dalam 7-8 jam siap. Basically ini adalah just a basic test lah, macam kalau kita buat nak tahu halal detection ke. Okay, macam nak tahu kalau nak tengok dalam sampel tu ada DNA porcine atau tidak. So basic dalam 7-8 jam lah. Okey, harapnya menjawab soalan tadi. Kemudian saya nampak satu lagi soalan daripada adik. Saya rasa adik lah kan. Adik Edina Taufik. What factors affect gel electrophoresis? Okey, I'm sorry just now I made a typo. Okey, apa faktor yang akan memberi kesan terhadap gel electrophoresis? Dr. Zul jawab pula. Boleh? Sekali je bagi. Okey. Boleh. Jadi, gel electrophoresis tadi kalau kita tengok dia menggunakan charge. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi satu ialah size DNA. Size DNA yang besar dan kami masa lebih banyak lah untuk dapat. Kemudian matriks ya, pada gel agarose tadi. So size, jadi kita boleh tengok berapa keras lah, saya cakap. Berapa keras gel agarose tadi. Jadi lebih keras gel agarose tadi, dia akan lagi lambat lah kita dapat gel tu, sebab lagi lambat DNA tu nak go pass through dia, nak menembusi gel tu.
Kemudian selain daripada itu, faktor charge juga. So charge maksudnya voltage yang kita gunakan akan ada faktor juga. Yeah. Jadi lagi tinggi voltage, lagi cepat DNA itu boleh lari, pass through the gel. Dan juga time, lagi panjang masa, maksudnya lagi cantik lah untuk dia jalan through the gel. Tapi kita bila dah lab, kita kena optimize ataupun semua faktor ni kita akan ambil kira, ya, untuk dapatkan the best condition yang dapat gel tu. Selain itu suhu juga, ya, bila kita remember, bila kita play with voltage, ya, bila ada current jalan, ya, so dia akan suhu tu akan meningkat. Jadi lagi sejuk actually lagi bagus, ya, buffer tu ataupun ion ni, buffer tu lagi sejuk lagi bagus, ya, untuk DNA tu bergerak pass through the gel. So ada beberapa faktor yang seperti yang saya beritahu tu. Dia ada kombinasi lah. Bila kita nak optimize dalam lab, bila kita nak run dalam lab, kita akan combine semua faktor-faktor ni. Ya, kita consider semua faktor ni sebelum kita run. Okay. Alright, thank you Dr. Jawab ni. Okay, tapi kan kita clearkan sikit boleh tak? Sebab tadi kita sebutkan bila kita buat agarose tu, kita letakkan dalam agarose gel. Agarose gel tu Dr. Zul sebut tadi agar kan. Adakah agar tu sama dengan agar-agar yang mak masak kat rumah yang kala merah tu? Sama ke tidak? Ya, terima kasih teman-teman Farah. Jadi dia adalah tapi sama sebenarnya, agarose yang sama, cuma bila kita dalam lab kita akan pakai grade yang lebih ni lah, kita pakai molecular biology grade lah. Jadi asalnya sama juga, dia daripada seaweed lah, jadi agar-agar ni daripada seaweed, cuma bila dalam lab kita akan improvise dan dapatkan yang lagi tinggi purity ataupun dia punya quality dia tu. Asal dia agar yang sama tu keras. Jadi cuma buffer tu kita akan adjust lah berdasarkan ionic solution ataupun larutan berionic seperti apa nama, seperti 100 plus apa semua tu. Actually kita juga sebenarnya ada setup untuk high school punya sini ni, jadi ataupun sini kita boleh pakai barang-barang daripada dapur buat sebenarnya. So, tadi sikit situ. So, maksudnya kalau dekat sekolah lah, kalau pelajar sekolah dan guru sekolah nak cuba buat sendiri, boleh lah kan dibuat di sekolah kan, Dr. Zul kan? Okay, alright. So kita ada juga, ini bukan soalan daripada Puan Nur Azia Abdullah. Dia cakap muka bermanfaat ibu yang jadi kita pun tengah set up supaya kita boleh buat benda-benda ni di sekolah juga. So dia pelajar sekolah pun boleh buat dengan menggunakan barang-barang ataupun meter yang ada. Okay, so interesting. Mungkin nanti kalau ada guru-guru yang berminat untuk nak cuba nak tunjuk, sebab kalau tak salah dekat dalam silibus biology form 5 kan ada belajar mengenai sedikit mengenai biotechnology dan mengenai apa tu electrophoresis kan. So mungkin boleh berhubung dengan Dr. Zul nanti macam mana cara nak buat, contoh mungkin demo ke ataupun nak kita bantu ke dekat sekolah. So saya rasa mungkin Dr. Zul boleh tinggalkan email ataupun contact number dekat ruangan chat, so that mungkin ada guru-guru yang berminat nak contact. Sebab saya tengok ada guru sekolah juga ni, ada Puan Amira saya rasa, ataupun adik Amira ni, Amira Isra Balius, salam dari Sekolah Kebangsaan Kuala Penyu. Oh, thank you for joining us. Kemudian ada lagi dari SMK Bedong. Terima kasih kerana join malam ni. So, ada kita harap pagi kita dapat beri perkongsian yang bermanfaat lah. Okay, untuk you all yang join kita malam ni. Okay, and then Dr. Zul dah tinggalkan email dia dekat situ. Dan kemudian tadi kan, sebab kita ada cakap ada lucky draw ke apa tadi kan, so rasanya slides tu dah dinaikkan kan. Tanya dan syabas kepada mereka yang berjaya. Ada nama tadi ke, dah announce ke nama mereka yang berjaya?
Okey, Nur Farha, adik Nur Farha binti Mansur, tanya yang pertama. Kemudian, the next one. Adik Siti Haira binti Musa, tanya juga diucapkan. Yang berikutnya, siapa lagi yang berjaya? Adik Ayuni Farisha binti Abdullah, alhamdulillah, tanya. Kemudian, okey, so itu sahaja. Ah, itu pemenang kuis. Kemudian yang lucky draw tadi, yang lain kan? Yang lucky draw tu saya rasa mungkin nanti organizer akan contact ataupun mungkin you perlu tinggalkan contact number. Oh, saya rasa sebab tadi dah scan kan, so dah ada contact number kat situ. So kita nak tunjuk juga antara hadiah yang adik-adik menang malam ni ataupun puan-puan atau guru-guru yang menang eh, ada nampak ke tak ni? Ada. Ada dua, ini daripada UniKL. Okay, satu kita ada Takex. Takex ni adalah hand sanitizer. So ini kita the first hands apa ni, halal hand sanitizer. Okay, sebabnya ini kita gunakan extract bambu. So ini adalah daripada hasil research team daripada section bioengineering technology. Saya bukan jual tau. Saya nak bagi tahu sebab kalau ada yang dapat ni nanti bila you spray dekat tangan, okay, tak perlu cuci tangan bila nak makan sebab alcohol content dia rendah tetapi alcohol content dia selamat dan cukup level dia untuk mematikan virus. Okay, dan ataupun bakteria. Dan kemudian satu lagi dia diiktiraf selamat dan juga halal oleh JAKIM. Okay, yang lain tak dapat halal sebab yang ni kita gunakan daripada extract bambu. Special bambu from Japan, Musu bambu. So ini very special one. Okay, so ni dan satu lagi kita ada beri juga, ini pun daripada hasil research. Okay, di universiti kita hasilkan research. So ini adalah cleanser. Okay, cleanser daripada Uniseri. So juga produk daripada UniKL. Ini kita hasilkan daripada menggunakan ekstrak bunga telang. So kalau ada adik-adik ataupun puan-puan, cikgu ataupun tuan-tuan yang tengok kita malam ni yang pernah dengar pasal bunga telang yang color biru tu yang selalu orang guna untuk buat nasi kerabu tu, so sebenarnya dia ada sangat banyak hasil daripada research kita, kita dah gunakan untuk hasilkan skincare. So kita ada hasilkan skincare kita sendirilah daripada UniKL Uniseri. So saya rasa itu kot kan sharing kita daripada malam ni dan saya serahkan semula kepada pihak moderator. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada speaker jemputan kita pada malam ini iaitu TS Dr. Muhammad Zulkifli Sabri, Dr. Nik Idam Banyana Nikpa serta Puan Farah Wahida Ahmad Hamidi atas perkongsian yang amat menarik sebentar tadi. Nampaknya perkongsian itu amat menarik kerana pertama kali saya, walaupun kita selalu dengar pasal instrumen PCR, tapi ini adalah pertama kali saya melihat instrumen ini walaupun secara maya, bagaimana cara-cara mengendalikannya dan aplikasi instrumen tersebut. Dan ini merupakan satu ilmu baru buat saya dan sudah semestinya buat para hadirin sekalian. Jadi semoga apa yang disampaikan sebentar tadi dapat dijadikan manfaat buat kita semua. Tanya saya ucapkan kepada semua pemenang cabutan bertuah, pra dan post quiz sebentar tadi, dan buat yang tidak bertuah jangan sedih kerana anda mungkin pemenang pada program kami yang seterusnya. Jadi sebelum saya terlupa, buat kesemua pemenang anda jangan bimbang dan jangan risau kerana pihak kami akan menghubungi anda untuk memastikan hadiah yang special daripada UniKL tadi yang anda terima tu akan dipostkan sampai terus ke depan rumah anda. Manakala buat yang tidak bertuah, jangan risau kerana kami juga akan menyediakan ECG buat anda. Jadi suka untuk saya ingatkan sekali lagi kepada para penonton yang masih belum mengisi Google Form kehadiran untuk isi Google Form kehadiran yang telah kami pinkan linknya di ruangan komen untuk anda mendapatkan ECG, dan sila pastikan segala maklumat yang diisi adalah tepat dan benar bagi memudahkan proses penghasilan ECG. Jadi sebelum kita bersurai, saya Nurini Zafira binti Ahmad Sharif mewakili ahli jawatan kuasa program eksplorasi instrumen STEM, teknologi kejuruteraan kimia dan bioteknologi siri ke-10 merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih buat semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam memastikan program kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf dari pihak kami andai ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang mengendalikan program pada malam ini kerana sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan segala kekurangan itu datang dari kelemahan pihak kami sendiri. Akhir kata, diharapkan semua hadirin dan hadirat untuk jaga diri, jaga jarak dan jaga kesihatan. Semoga kita berjumpa lagi dalam program kita pada minggu hadapan, siri ke-11, Potentiostat. Pada hari dan masa serta platform yang sama iaitu hari Jumaat, 18 Mac 2022, 8 hingga 9 malam di live Facebook dan YouTube FSM UPSI serta UniKL MySat.
Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam dan jumpa lagi.